Set. Anjay, keren guys. Tuh, tuh, tuh. Ya sekali bapak sama ini anjir, sekali bapak sama sepeda, cow. Astaga. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Radhi di channel Bangkir tentunya. Kali ini aku bakal bikin video Downhill Domination PS2 lagi. Dimana kalau waktu itu kan aku sudah bikin video yang mencoba semua cheat di Downhill PS2. Nah, kali ini aku bakal mencoba semua freestyle. Intinya tuh yang gaya-gaya itu lah yang di Downhill. Aku bakal coba semua freestyle yang ada di karakter, semua karakter di Downhill Domination ini. Kalau nggak salah tuh ada 14 karakter kalau nggak salah ya. Dan kita langsung aja nggak usah pakai lama-lama lagi. Kita akan langsung aja pakai karakter pertama kita, yaitu adalah Cosmo dari Inggris. Oke, ini adalah Cosmo, freestyle-nya Cosmo, kita lihat apakah keren. Hap. Sing. Oh, apa tuh? Cosmic Kick Style. Lagi-lagi. Oke, jadi dia di sini Cosmic Cosmo-nya bakal muter freestyle kayak apa namanya? Apa sih namanya? Salto gitu ya. Oke, oke. Oke, okay, karakter berikutnya adalah Mei dari Jepang. Oke, okay, kita akan lihat freestyle-nya Meme Uchiha. Hup. Hup. Anjir, kenapa tuh nari-nari balet lagi-lagi? Oh, jadi meme-nya di sini bakalan nari balet gitu di atas sepeda aja. Keren sih ini. Oke, okay, karakter berikutnya adalah Ajax. Alright, kita lihat freestyle-nya si Ajax. Dia bakal ngapain? Hap, dikit lagi. Oke, okay, lompat dulu. Hup. Kita lihat. Ini pemain basket atau gimana nih? Kayaknya basket deh. Anjir, keren cuy. Dia freestyle apa? Dia bakalan apa namanya? Berputar-putar di atas sepedanya kayak tadi. Kalau kayak ini kayak mirip-mirip si Mei tadi ini ya. Oke, okay, karakter berikutnya adalah seorang penyelam dari Australia yang bernama Johnny. Alright, mari kita lihat freestyle-nya si Johnny penyelam ini ya. Apakah bakal dia bakal menyelam? Oke, okay. Hap. Oh, dia bakal berenang di atas sepeda loh, lagi-lagi. Oh, iya dia berenang di atas sepeda, anjir. Karena dia seorang penyelam, dia bakal berenang gitu di sepedanya. Oke, okay, karakter berikutnya adalah preman downhill yaitu Kalolo. Alright, kita akan lihat freestyle-nya Kalolo, preman downhill. Hap. Set. Anjay, keren guys. Tuh, tuh, tuh. Dia ngebanting-banting itunya guys. Apa namanya? Banting-banting, ngelempar-ngelemparin sepedanya. Anjir, keren. Ini si Kalolo keren banget sih freestyle-nya. Dia ngelempar-ngelempar gitu ya. Keren anjir. Oke, okay, karakter berikutnya adalah T-Bag. Oke, okay, ini dia karakter legenda T-Bag. Freestyle-nya adalah hap. Dia sekali babak sama ini, anjir. Sekali babak sama sepeda, cow. Astaga, apa-apaan ini. Masa mantap-mantap sama sepeda, anjir. Aduh. Oke, okay, karakter berikutnya adalah Raquel si cewek tomboy. Oke, okay, mari kita lihat si cewek tomboy ini bakal ngapain freestyle-nya. Oke, okay, lompat dulu. Hup. Dia bakal breakdance gitu di atas ini ya, di atas. Anjay, keren guys. Ini keren si Raquel sih, emang cewek tomboy terhebat sih ini, keren keren keren. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan karakter Drut si Botak. Oke, mari-mari si Drut, apakah keren? Hap, lompat dulu. Hup. Set.
Dia bakal freestyle gitu ya. Emang freestyle sih maksudnya. Dia bakal kesurupan itu ya, kesurupan sepeda gitu ya anjir, langsung dibanting-banting kayak kalau lo ya, keren sih ini. Oke, selanjutnya adalah Eric Carter. Ini adalah seorang bos yang agak ngeselin juga di downhill gitu. Oke, langsung saja. Alright, mari kita lihat freestyle-nya seorang bos di downhill ya, si Eric Carter. Kita lompat. Hap. Set. Wow, ini kayak tadi ya. Ini kayak si siapa aja lupa namanya yang bisa breakdown di atas sepeda itu gila. Ini cukup keren di mana dia bakal breakdown gitu. Oh, anjay, keren. Alright, karakter selanjutnya adalah Jasa Lanes. Alright, mari kita lihat kekerenan Jasa Lanes. Hup, lompat. Set. Mirip Kalolo sih ini, mirip Kalolo, cuman bedanya dia cuman ngelempar ke satu sisi yaitu di kiri, sedangkan Kalolo kan dia dua sisi tuh di kiri kanan tuh. Nanti Jasa Lanes tuh juga ngelempar cuman satu sisi doang. Karakter selanjutnya adalah Richie. Oke, mari kita lihat kekerenan seorang Richie. Lompat, hap. Gila, ini keren. Wah, ini keren sih. Serius, ini keren. Soalnya dia bakalan salto-salto di sepeda. Ini keren. Oke, karakter selanjutnya adalah Brian Lopez. Alright, mari kita lihat kekerenan seorang Brian Lopez. Set. Wah, anjir. Dia sih kabelin di atas sepeda, cok. Wah, ini pasti dia itu, anjay. Mesti dia murid rajin PJOK gitu, anjir. Selanjutnya adalah karakter Missy Michelle. Let's go. Oke, mari kita lihat Missy Michelle bakal ngapain di sini. Oke, hap. Hah, apa anda? Set. Anjir, burik, cok. Namanya Missy Michelle, kukira bakalan semacam yang nyambung sama rudal gitu kan, Michelle gitu. Ternyata nggak ada hubungan. Kayak, anjir, burik banget freestyle-nya. Oke, berikutnya adalah karakter legendaris di Downhill Domination, yaitu adalah Alien Gimang. Let's go. Oke, teman-teman, mari kita lihat freestyle-nya seorang Alien Gimang. Hap. Se. Oh, dia bakal mainan itu yang bola matanya tuh. Tuh. Ini kocak sih, bukan keren tapi kocak sih ini. Oke, kurang lebih begitu semua gaya spesial maupun freestyle yang ada di Downhill Domination. Total itu ada 14 karakter. Jujur aja aku paling suka tuh sama Kalolo karena dia tuh keren banget bisa ngelempar-ngelemparin sepeda yang dia ke kiri kanan itu menurut aku keren banget sih. Nah, cuman aku tuh agak kecewa sama freestyle-nya gaya spesialnya si Michelle tuh. Kukira namanya Michelle, kukira tuh bakal kayak rudal-rudalan gaming atau gimana gitu. Kukira tuh ya intinya bakal keren, ternyata agak mengecewakan ya itunya gaya spesialnya ya. Dimana dia tuh ya begitulah, agak burik sih emang gaya spesialnya dia. Aku emang agak kecewa sama yang Michelle itu. Kalau kalian gimana? Kalian lebih suka yang siapa dan yang paling gak suka sama siapa? Tulis di kolom komentar ya. Anyways, makasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Subscribe channel ini biar kalian dapat notifikasi baru dari video baru aku. Jangan lupa share juga biar video ini semakin ramai. Akhir kata, nama aku Radit. Sampai jumpa di streaming-streaming maupun konten-konten berikutnya. Dadah semuanya, adios.